Hello guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Saiful dan anda sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Okay guys, hari ini saya nak tunjukkan cara untuk menukar clutch and brake lever yang ni. Yang ni adalah keadaan standard dia lah. So, brake lever dan juga clutch lever ini. So, saya akan tukar kepada aftermarket clutch and brake lever, iaitu daripada Rapido. So kat sini dia tertulis, tak nampak, R25 alloy brake lever set. Okay, sebab apa saya nak tukar benda ni? Sebab saya kurang perasan kat sini dia patah sikit hari tu, jatuh parking je, dah jatuh. So saya decide untuk tukar kepada aftermarket lah. Okay guys, apa yang anda perlukan kat sini adalah spanner bersaiz 10 untuk buka yang ni. So skru untuk buka lever clutch ni ada kat bawah. So susah sikit, kena buka daripada sini ya. So yang buka skru yang ni, kita try buka. Kita buka. So dah longgarkan, so dia boleh move. So korang just move ke atas, then boleh nampak skru yang ni ya. So kita longgarkan skru ni. So, longgarkan skru ni. Oops. Okay, dah longgar. So, kita cabut dia keluar. Okay, skru batang dia. Okay, cara nak keluarkan kabel ni, just tarik je macam tu. And then move dia sampai macam ni, and then kita keluarkan je. Dah, so dah terkeluar lah. So guys, saya dah masukkan kabel tu, just tarik pakai pelaya tirus dan masukkan. Senang, dah masukkan macam ni, just kita putar macam ni sampai dia kedudukan macam tu. Then kita masukkan lah. Okay, saya dah putar dan masukkan je ke dalam lubang. So masuk lubang, senang je. Tapi sebelum tu korang kena keluarkan benda dalam bulatan ni dan masukkan kepada aftermarket clutch lever. Saya lupa nak mention tadi. Okay, ni skru telah saya masukkan tadi. Tekan je dia, masuk. And then kita skru balik. Okay. Okay. Dah pasang, dah ketatkan skru ni, skru yang ni, then okay lah. So sekarang kita pergi ke brake lever pula. Untuk brake lever, just buka skru yang ni saja. Buka, pasang, simple je. Dan siap lah. Okay, skru dah cabut. Dan kita just tarik keluar je. Mudah. Ambil aftermarket lever, masukkan. Dan masuk skru tu balik. Skrukan dia balik. Mudah dia. So skrukan dia balik.
Okay guys, sebenarnya pasang brake and clutch lever ni memang terlalu senang lah sebenarnya. So kenapa saya ingin berkongsi? Sebab ada satu kali tu saya pernah pergi satu kedai motor dan saya terlihat salah satu rider lah, dia menukar brake and clutch lever ni. Dalam pada masa yang sama, dia menyuruh orang kedai tersebut pasang. So kiri kanan upah pasang RM20. So bagi saya, satu yang tidak berbaloi lah, sebab dia ni terlalu senang. So kalau korang tak pernah bertukang tu, belajar-belajar lah bertukang. So bolehlah menjimatkan duit anda. RM20 boleh isi minyak dan sebagainya lah. Actually terpulang kepada masing-masing lah kan. Tapi saya, benda senang ni lebih baik kita buat sendiri. Okay guys, dah siap dah brake dan juga clutch siap. So apa kelebihan aftermarket ni, dia just boleh adjust semudah 1, 2, 3, 4. Dia ada sini, mungkin tak nampak, 1, 2, 3, 4, dia boleh adjust ni untuk panjang lah, panjang atau pendek. So terpulang kepada korang, adjust dia dekat sini. Sama juga dengan clutch lah, panjang, pendek. So terpulang kepada korang. So brake lever ni ada macam-macam jenis, macam-macam brand, terpulang kepada korang. So far Apido adalah brand yang termurah lah. So kalau korang rasa korang nak yang lebih berkualiti, mungkin boleh ambil Rizoma, boleh ambil EMS dan sebagainya. So dia ada lagi adjuster kat sini, boleh panjang, pendek. Dia ada lagi satu lever kat sini. Untuk yang ni, dia just permanent macam ni lah. So itu sahaja guys. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Okay, bye bye.